Ya, masih di IDX Market Now sesi kedua, pemirsa. Perusahaan teknologi Tiongkok, Huawei Technologies Co. Limited, berencana untuk memindahkan riset telekomunikasi dari negara Amerika Serikat ke Kanada. Hal ini dilakukan akibat banyaknya tekanan yang diberikan pemerintah Washington terhadap Huawei. Perusahaan teknologi Tiongkok, Huawei Technologies Co. Ltd. berencana untuk memindahkan riset telekomunikasi dari negara Amerika Serikat ke Kanada. Hal ini dilakukan akibat banyaknya tekanan yang diberikan pemerintah Washington mulai dari dakwaan kriminal hingga sanksi ekonomi terhadap Huawei. Selain itu, keputusan tersebut diambil setelah pihak Washington terus meningkatkan tekanan kepada para sekutu untuk melarang penggunaan komponen jaringan 5G Huawei. Di mana Amerika mencurigai perangkat buatan Huawei diyakini telah digunakan pihak Beijing untuk memata-matai ataupun melakukan peretasan. Sementara itu, pemerintah Kanada juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perangkat teknologi Huawei sebelum perusahaan negeri tirai bambu mulai memindahkan riset telekomunikasi ke negara pecahan es tersebut. Bahkan pada tahun ini, manajemen Huawei telah melakukan penambahan sebanyak 300 karyawan di Kanada, sehingga total karyawan perusahaan saat ini mencapai 1.200 pekerja. Selain melakukan ekspansi ke Kanada, pendiri Huawei Technologies, Ren Zhengfei, mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga telah mempertimbangkan untuk membangun pabrik-pabrik baru di benua Eropa, guna membuat perangkat teknologi generasi kelima atau 5G. Berbagai sumber, IDX Channel.